nomor punggung 9 dari tujuh Monyo. Lima bola sejenak dari lawan sudah dilakukan pelandasannya. Bola kali ini Budak Payung angkat tinggi. Ayo, yang pertama di set yang kedua dalam kedudukan 8-0. Jangan naik. Ayo, turun lagi, Jak. Buka, Van, dorong. Halo. Pak Beban di mana? Iya, kembali ke lapangan dalam kedudukan 8-7 di set yang kedua kali ini. Bola sepenuhnya dikuasai oleh anak-anak muda pada nomor punggung 2. Apa main muda yang satu ini anak-anak Bunda Bayong sehingga bola berpindah poin menjadi 8 sama kali ini. Aris Dumber dari tim Jumbo nomor punggung 10 kali ini melakukan sel yang sudah dilakukan dan melakukan bagus sekali, terima dengan baik anak-anak Bunda Bayong kali dimana? Ini jadinya pasti di mana? Terjadi kesalahan. Di kameramen. Berbalik unggul kali ini menjadi 9-8. Kaca minta kaca. Bagus sekali sepen dari anak-anak 8 pemain senior ini melakukan menunjukkan kualitasnya untuk Jumbo sehingga bola berpindah poin menjadi 9-1 kembali mengejar angka di set yang kedua. Kali ini bola sepenuhnya untuk tim Jumbo. Mas Ayu main, pandangan. Bola sejenak dari lawan juga dilakukan pelan datangnya bola kali ini pun. Diantisipasi. Kali ini anak-anak Bunda Payung sayang sekali tidak mampu menyelamatkan bola dengan sempurna. Raja Lindo kembali untuk tim Jumbo menjadi 10-9. Ayo main. Di set yang kedua masih punggung lucu lawan sesudah. Kali ini Bunda Payung angkat tinggi masih bisa diselamatkan. Tidak mampu dikejar, sayang sekali apa daya bola terlalu jauh meninggalkan lapangan sehingga bola berpindah poin kali ini untuk Bunda Payung menjadi 10 sama. Asedera Oki nomor punggung 9 timang bola sejenak cari lawan yang akan dituju. Sudah dilakukan jauh ke belakang, terima dengan baik kali ini angkat tinggi-tinggi masih bisa diselamatkan. Masih bisa kali ini Bunda Payung timang yang melakukan, terima dengan baik kali ini Tinju Mulyo. Sepak dari anak-anak Tinju Mulyo kali ini nomor punggung 8 menunjukkan kualitasnya, sempat mengenai blocker dari Bunda Payung tetapi bisa menembus. Adalah berpindah poin kembali menjadi 11-10. Jadi naik toh, kamu naik. Bagus sekali nomor punggung 1 saudara Oki muda ini. Bagus sekali, tidak mampu diselamatkan oleh anak-anak Tinju Mulyo sehingga bola berpindah poin menjadi 11 sama kali ini. Nomor punggung 1, sudah dapat pelan saja. Terima kasih kali ini Tinju Mulyo. Kembali gerak tubuh masih bisa diantisipasi kali ini nomor punggung 2. Bagus sekali permataan bola dari pemain muda yang satu ini dari Bunda Payung menghasilkan angka menjadi 12-11 kali ini. Kembali Bunda Payung nomor punggung 1. Pemain muda ini akan melakukan save. Sudah melakukan pelan saja. Kali ini Tinju Mulyo sendiri yang melakukan. Tidak mampu diantisipasi oleh pemain muda Payung sehingga bola berpindah poin menjadi 12 kali ini. Masih kejar-mengejar angka. Nomor 8 akan melakukan save. Sudah melakukan pelan saja. Kali ini Bunda Payung menguasai gol. Masih bisa diselamatkan. Sayang sekali ditotor saja oleh pemain dari Bunda Payung nomor 2 yang memiliki postur tinggi sekitar 180-an ini menghasilkan angka. Bola berpindah poin kali ini menjadi 13-12. Bunda Payung nomor 3 melakukan se jauh ke belakang, terima dengan baik kali ini. Toser sendiri yang menghasilkan angka bagi tim Tinju Mulyo. Bagus sekali sehingga kembali bola berpindah poin menjadi 13-13. Nomor punggung 12 Tinju Mulyo sudah dilakukan. Terima bola sempurna kali ini masih bisa diselamatkan. Kali ini tim Tinju Mulyo
bagus sekali masuk bola ke punya poin kembali untuk anak-anak Bunda Payung menjadi 14-13 kali ini. Nomor punggung 11, 15 sejenak cari lawan yang akan dituju. Sudah dilakukan pelan datangnya bola. Selamatkan dengan baik kali ini Aris yang melakukan bagus sekali. Bomber dari Tinjo Mulyo ini tidak terbendung. Menghasilkan angka bola berbeda poin kali ini menjadi 14-14. Kali ini nomor punggung 9 dari Tinjo Mulyo. Sudah dilakukan pelan datangnya bola kali ini. Bunda Payung tinggi Dimas masih bisa selamatkan. Tetapi pemain dari Bunda Payung melakukan kesalahan sehingga berbalik ini kali ini menjadi 15-14. Dan terjadi diminta oleh official dari Bunda Payung yang saat ini masih tertinggal 1 angka dalam kedudukan 15-14. Novan jangan terlalu dekat toh. Jauh lawan. Iya, kembali ke lapangan dalam kedudukan 15-14 di set yang kedua kali ini. Tinjo Mulyo masih menguasai jalannya pertandingan yang bertumbuh sempedan. Melakukan sejauh ke belakang terima dengan kali ini Bunda Payung. Teman belakang masih bisa selamatkan oleh anak-anak Tinjo Mulyo. Tidak mampu menyebrangkan bola dengan sempurna bertumbuh sempedan. Kali ini bola berpindah poin menjadi 15 di set yang kedua, nomor punggung 2. Anak muda dari Bunda Payung ini 15 sejenak. Dan sudah melakukan keras sekali, masih bisa selamatkan. Masih bisa kali ini anak-anak Bunda Payung menguasai jalannya pertandingan. Masih bisa selamatkan. Kali ini masih anak-anak Bunda Payung kembali pelan saja. Masih bisa diantisipasi Bunda Payung kembali. Pan naik toh, Pan. Ini tinjunya berbalik menyerang. Aris yang melakukan. Naik toh, Pan. Tidak mampu diantisipasi dan terjadi tadi kategori yang kedua di set yang kedua dalam kedudukan 16-15. Tinjo Mulyo masih unggul 1 angka lagi. Pan, perimbang kata John. Bola sepenuhnya dikuasai oleh anak-anak dari Tinjo Mulyo. Bola dari Tinjo Mulyo nomor 10 saudara Aris ini. Timang-timang bola sejenak cari lawan yang akan dituju. Ya Jamsud. Kali ini Dimas. Bagus sekali sepak keras dari Dimas mengenai blocker dari anak-anak Tinjo Mulyo menghasilkan bola berpindah poin menjadi 16-16. Masih kejar-mengejar angka terjadi di set yang kedua ini. Dimas Nyakang sudah melakukan jauh ke belakang. Bagus sekali terima dengan baik. Tinjo Mulyo kali ini sepak keras masih bisa diselamatkan. Kali ini anak-anak Bunda Payung nomor 2. Tidak mampu diselamatkan di bola dari Tinjo Mulyo saudara Suryono. Menghasilkan angka untuk Bunda Payung kali ini masih Dimas 17-16 saat ini. Sudah dilakukan tendangan bola terima dengan baik kali ini Tinjo Mulyo. Kembali poin diraih untuk anak-anak Bunda Payung menjadi berbalik unggul saat ini 18-16 dua angka memimpin sementara. Dimas kembali akan melakukan sejauh ke belakang diterima dengan baik oleh libero dari Tinjo Mulyo kali ini Tinjo Mulyo. Tidak mampu dimanfaatkan situasi sehingga poin masih untuk anak-anak Bunda Payung menjadi 19-16 kali ini. Masih nomor punggung 8 dari Bunda Payung jauh ke belakang. Terima kasih baik kali ini. Tidak mampu dimanfaatkan. Ada terjadi technical timeout diminta oleh official dari Tinjo Mulyo yang saat ini tertinggal dengan 20-16.
Iya, kembali ke lapangan. Dalam kedudukan 26 belas. Jauh. Bola sepenuhnya untuk tim Bodak Payung yang sempat tertinggal. Kali ini nomor 28 masih timbal selatan sejauh ke belakang terlambat. Nomor punggung 7 bagus sekali sempat. Dari nomor punggung 7 menempatkan bola yang cukup bagus sekali. Sempat mengenai bola satu bola berpelang sempurna. Bola terpecah kali ini menjadi 17-20. Tinju Mulia melakukan set nomor punggung 7 sudah dilakukan kali ini. Dari saudara Oki tidak mampu terbendung. Raja pegang satu saja. Tidak boleh terbendungkan 21-17 kali ini. Punggung 9 dari Budak Payung akan melakukan set jauh ke belakang, terima dengan baik kali ini. Masih tidak mampu diselamatkan dengan sempurna oleh anak-anak Budak Payung sehingga poin kembali untuk anak-anak Tinju Mulia. Bola berpindah poin menjadi 21-21. Budak Payung angka tinggi tetapi keluar jauh dari lapangan menghasilkan poin kembali untuk Tinju Mulia menjadi 19-21 kali ini. Masih nomor punggung 11 dari Tinju Mulia tetapi lompatannya begitu tinggi dengan dapat set sudah dilakukan. Sayang sekali tidak mampu menyeberangkan bola sehingga bola berpindah poin menjadi 22-19. Nomor punggung 1 dari Oki Budak ini memang bola sebenarnya akan melakukan set sudah dilakukan dari belakang. Kali ini Tinju Mulia harus sendiri yang melakukan tetapi sudah diantisipasi anak muda yang cukup tinggi nomor 22 ini sehingga menghasilkan angka bagi tim Budak Payung menjadi 23-19 kali ini. Dua angka lagi menuju kemenangan di set yang kedua. Nomor 21, 15 sejenak sudah dilakukan jauh ke belakang kali ini selamatkan dengan baik Aris. Bagus sekali gerak tipu dari saudara Aris Bomber dari Tinju Mulia cukup cerdas kali ini menempatkan bola sehingga bola berpindah poin menjadi 23-23 kali ini. Nomor 28 akan melakukan sejauh ke belakang sudah dilakukan kali ini keluar, sayang sekali dan bola berpindah poin kali ini menjadi 24-21 angka lagi. Anak-anak Budak Payung akan memaksakan terjadinya rubber game. Kali ini Tinju Mulia angka tinggi. Bagus sekali sempat mengenai bloker tetapi kurang sempurna bloker dari Budak Payung sehingga bola berpindah poin menjadi 21-24 kali ini Tinju Mulia. Nomor punggung 12 belakang sejauh ke belakang sudah diterima dengan baik. Ya, kembali terjadi kesalahan dilakukan oleh anak-anak dari Budak Payung 22-24 kali ini. Kembali semakin mendekat anak-anak dari Tinju Mulia. Kembali Tosur melakukan set sudah dilakukan jauh ke belakang kurang sempurna masih bisa selamatkan. Mampu mengenai blocker dari tim Tinju Mulia terjadi tarikan tembak diminta oleh ofisial dari Budak Payung yang saat ini hanya memimpin satu angka dalam kedudukan 23-24 saja. Ya, kembali ke lapangan dalam kedudukan 23-24 kali ini bola untuk Tinju Mulia sepenuhnya dikuasai oleh nomor punggung 12 sudah dilakukan sepelancatannya bola kali ini masih bisa diselamatkan dan bola keluar. Game point dimenangkan oleh tim Budak Payung di set yang kedua dalam kedudukan 25-23. Saat lagi kita nantikan di set yang ketiga. Ayo jalan menebak.
Kamar mandi ini mau kita rano banyune Pak. Untuk mempersiapkan diri S3 Kota Semarang tim Paling pasti masuk.